kesibukan sekarang ini ya seperti dilihat kami membuka usaha aquascape, pembuatan taman dalam akuarium khususnya, namun tidak terbatas di situ, juga kita melebarkan juga untuk pembuatan paludarium, terrarium dan sebagainya. Cuma ini sebetulnya bermula dari hobi. Cuma pada saat saya stres, ketika main-main ini kayaknya enak gitu kan, bisa relax dan sebagainya. Akhirnya terus kenapa saya nggak coba buka usaha ini aja gitu kan? Karena kayaknya di luar sana juga banyak orang yang juga stres dan kayaknya butuh hiburan juga untuk merilekskan pikiran. Saya sebelumnya juga diskusi dengan kawan di Jakarta yang udah pernah buka usaha ini, dia bilang memang harus total juga di sini, makanya memang saya juga resign juga dari kerjaan yang lama. Aquascape ini sendiri sebetulnya itu sama sih, kurang lebih seni bertaman, karena tanaman-tanaman yang kita gunakan juga tanaman hidup, cuma bedanya ini di dalam air. Di sini kita buat rekayasa ekosistem ini, karena kini di sini kita berbicara ada bakteri starternya, ada rumah bakterinya, ada pupuk dasar, ada soil, pupuk cair, macam-macam juga. Jadi juga kita bicara kebutuhan cahayanya berapa, suhunya berapa gitu kan. Jadi kurang lebih pembuatan ekosistem inilah dalam akuarium. Ada komponennya itu ada bakteri starter, ada rumah bakteri, ada pasir malang, pupuk dasar, soil, silika. Terus untuk treatment perlakuan yang rutin mungkin ada penggunaan pupuk cair juga. Kan sih kalau untuk aquascape ini ikan kecil. Karena kan kita pertimbangannya ikan-ikan yang memang nggak resek ke tanaman. Spesial mas koki itu kan makan tanaman. Sedangkan proses kalau aquascape ini sebetulnya dia agak kebalikan dari akuarium biasa. Karena kita fokus ke tanaman sebetulnya. Gimana kita bisa menghidupkan tanaman. Sebetulnya tanaman ini nggak susah. Cuma mungkin karena ini udah dikumpulin dari seluruh dunia ya, ada tanaman yang dari sini, jadi memang karakteristiknya itu berbeda dengan lingkungan asli di sini, di Pekanbaru misalnya gitu kan, panas gitu. Jadi ada tanaman ini aslinya memang suhunya harus dingin gitu kan, jadi kita harus sesuaikan itu sebetulnya. Jadi bukan karena tanamannya susah, karena memang asal-muasalnya itu memang dari daerahnya yang berbeda gitu. Kita harus sesuaikan dengan kondisinya di asal. Paling jauh dari mana gitu? Ini ada yang dari Amerika Latin seperti Monte Carlo, Cuba, itu memang sesuai namanya itu dari Cuba sana. Macam juga kayak ikannya misalnya ada udang-udangan, red cherry itu dari Taiwan, dari berbagai negara juga, jadi nggak asli Indonesia semua tanaman ini, cuma mungkin sebagian udah berhasil dikembangkan di sini juga gitu kan. Yang kebanyakan kalau aquascape ini kan ikan kecil, mungkin seperti neon tetra, cardinal, cuma kalau mau dikelompokkan juga ikan-ikan ukuran sedang juga ada rainbow, sebagian orang mungkin memasukkan ikan diskus juga gitu kan. Jadi ya tinggal kita sesuaikan aja. Kalau kita mau bermain udang-udangan, misalnya red cherry, black coco, blue diamond, macam-macam jenisnya itu kan, itu kita lebih mungkin mainnya ke ikan kecil. Karena kalau kita mainkan ikan-ikan ukuran sedang apalagi besar, itu cenderung makan udang. Karena udangnya berukuran kecil. Ini sebetulnya kuncinya di maintenance, perawatan. Jadi bukan di pembuatan. Pembuatan ini mungkin barangkali persentasenya kisaran 20-30 lah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada waktu ngerawat, ya siap-siap hancur. Paling kuncinya itu diganti air. Ganti air minimal itu sekali seminggu. Diusahakan kalau bisa sekali seminggu lah, 50% aja. Nggak usah total. Kebutuhan cahaya, suhu mungkin secara umum tanaman ini butuh suhu dingin. Itu kan. Tapi ya kisaran 27 kayaknya masih sanggup ya. Kalau bisa 27 ke bawah. Tapi kisaran 28 juga masih bisa gitu ya, 28. Kalau cahaya ini tiap tanaman berbeda-beda, ada yang kebutuhan cahayanya low, ada yang medium high, itu yang kita lihat jenis tanamannya apa. Juga kebutuhan CO2,
kita kan ada injeksi CO2 juga. Jadi ada jenis-jenis tanaman tertentu yang memang wajib ada injeksi CO2. Ada yang bisa tanpa injeksi CO2. Jadi kadang-kadang saya lihat di YouTube juga ada yang istilahnya tanaman yang bisa tanpa CO2. Kalau menurut saya itu salah istilahnya itu. Sebetulnya lebih pas tanaman yang kuat tanpa injeksi CO2. Jadi nggak kita kasih injeksi CO2. Karena seluruh namanya tanaman hidup butuh CO2. Ini kan kita berbicara hobi. Kalau seperti itu aja kan cenderung monoton. Jadi kan orang cenderung bosan kalau tok itu aja gitu. Jadi tiap tahun itu harus konsep ide-idenya harus baru terus. Walaupun misalnya bagus, tapi konsepnya masih duplikat atau ide-ide lama, cenderung nggak menang. Karena yang dituntut itu juga ide-ide baru. Kalau di Pekanbaru sendiri saya lihat kecenderungannya mungkin lebih banyak ke waterfall, air terjun. Nah, di sini mungkin saya ini lagi kita baikkan, cuma lagi belum selesai ini, lagi proses juga. Waterfall, jadi kayak air terjun gitu umum. Tapi kembali lagi ke selera. Ada juga yang melihat ini mungkin biasa-biasa aja, ada yang sukanya ya seperti pemandangan alam atau bonsai atau gimana-gimana, ya balik lagi ke selera juga. Betulnya lebih ke imajinasi kita, gimana kita mengkreasikan imajinasi yang ada di pikiran kita. Mungkin barangkali kita rindu kampung halaman, kita kombinasikan dengan bahan-bahan yang ada gitu kan. Tinggal seperti itu aja sih. Kreatifnya. Iya, karena ini kita berbicara, kalau di aquascape ini kita berbicara mungkin mengenai fisikanya, kimia, biologi, plus yang utama seninya itu. Jadi itu nggak bisa putus satu paket begitu. Untuk waterfall mungkin yang agak lama. Waterfall itu karena kita merangkai batu di lem satu-satu gitu. Iya, batu asli. Di sini kita yang kita gunakan itu batu asli, kayu asli, batu tanaman semuanya asli. Aquascape itu sebetulnya kalau kita telusuri dari pencetusnya sendiri, Takashi Amano di Jepang, itu memang segmentasinya sebetulnya menengah ke atas. Cuma di Indonesia perkembangannya juga kan bisa, supaya ini bisa dinikmati semua orang juga. Makanya muncul penggunaan di sini, di Indonesia ini penggunaan pasir malang. Kalau di luar itu kan nggak ada sebenarnya pasir malang. Jadi ya, tipikal orang Indonesia ini termasuk kreatif kalau saya bilang. Misalkan, dia memanfaatkan, pingin menyalurkan hobi ini, tapi budget terbatas, jadi muncul ide-idenya gimana. Palud mungkin ya ukurannya tank. Kalau untuk paludarium itu kisaran di atas ratusan juta. Itu biasanya untuk di dalam ruangan juga? Itu lebih ke luar kolam, tapi bisa juga di ruang tengah atau apa. Kita lihat juga besar ukuran apanya juga. Tapi konsepnya sama juga seperti ini. Sama aja sih, cuma bedanya kalau paludarium itu dia konsepnya itu semi darat, semi air. Dua alam. Kita nge-set bagian luarnya juga berarti. Bagian daratnya juga. Iya. Jadi enggak full yang, jadi ada suasana bawah air, ada suasana atas air yang juga. Okay. Lebih batal main ini. Sebetulnya karena mungkin faktor budget juga itu harus dipertimbangkan. Jadi mungkin kita tentukan dulu tema yang mau dibikin itu apa, temanya apa. Setelah itu baru kita bisa hitung budget. Dan itu mungkin kita mainkan ke fisiknya dulu. Jadi setelah selesai fisik, kita desain settingannya dulu, hardscape-nya kurang lebih. Itu baru kita masukkan ke planting. Baru kita tanaman. Jadi berproses aja dulu. Jadi kalau misalnya budgetnya terbatas, kita main di hardscape dulu. Ketika dana sudah ada, baru kita masuk ke planting. Nah, pada saat planting itu kita udah harus siapkan itu. Mungkin fasilitas lampunya seperti apa gitu kan. Kipas mungkin untuk menjaga suhunya. Dan ya skimmer dan sebagainya, faktor-faktor yang penunjang tadi gitu. Jadi nggak usah langsung semua.